ditetapkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang beranjak dari tempat tidur dan ia berniat bangun malam untuk sholat, lalu kedua matanya terlelap hingga pagi hari, maka ditulis baginya apa yang telah diniatkan, dan tidurnya merupakan sedekah dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,1 Salsabila FM, radionya orang Madura. Masalawat suruh untuk semuanya. Suara Rizal hadir, sahabat Salsabila, di ruang pendengar sahabat Salsabila, di program Nada, edisi hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Ya, akan win kamu sahabat Salsabila dari jam 4 sampai nanti menjelang dikemandankannya. Dan selama kirim satu dua lagu yang berjudul Jamil Jamil, Rizal luncurkan. Salsabila FM, radionya orang Madura. Yang mana sahabat Salsabila, kita udah mengudara lagi, alhamdulillah ya, bisa nemuin kamu lagi di frekuensi 9,1 Salsabila FM. Yang mana beberapa hari yang lalu sahabat Salsabila ya, dengan frekuensi 9,1 Salsabila FM itu ada kendala teknis ya, yang menyebabkan dalam beberapa hari kemarin radio Salsabila FM itu sempat berhenti ya, tapi masih on air di via streaming kita tentunya sahabat Salsabila. Dan saatnya Rizal menyapa lagi buat kalian semuanya. Selamat sore, masalawat suruh untuk semuanya. Dan Rizal harap sahabat Salsabila untuk sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, tetap semangat, dan terus pantengin frekuensi 9,1 Salsabila FM. Jangan lupa yang punya radio di rumahnya ya, ataupun yang mendengarkan melalui radio HP-nya, masalawat suruh untuk semuanya. Dan selamat mendengarkan lagu-lagu Arabik bersama Rizal ya, sama nanti menjelang dikumandangkannya ada salam maghrib untuk kawasan kota Sampang dan sekitarnya. Untuk hari ini sahabat Salsabila ya, di hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, yang mana sahabat Salsabila untuk kawasan kota Sampangnya, wah udah lagi banjir aja nih sahabat Salsabila ya, banjir melanda kota Sampangnya. Dan yang pastinya kita harap ya buat warga Kabupaten Sampang sabar, dan yang pastinya mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, stay tune sahabat Salsabila, jangan kemana-mana ya, karena sekarang di kawasan kota Sampangnya lagi banjir, kita nggak bisa kemana-mana. Mudah-mudahan pemerintah kita ya sahabat Salsabila langsung terjun membantu warga kita yang rumahnya itu tergenang air ya sahabat Salsabila. Oke, untuk kali ini buat kalian yang ingin bergabung di sore hari ini dengan hashtag nada, spasi nama, alamat, tema lagu sukanya, dan kirim salamnya untuk siapa, Rizal tunggu di 081333331941. Langsung aja kita bacakan ya salam-salamnya sahabat Salsabila yang udah masuk di kesempatan kali ini. Yang pastinya buat sahabat Salsabila, kangen banget ya dengan suara-suara kakak penyiarnya, apalagi yang satu ini. Oke, sahabat Salsabila, langsung aja kita sapa ya. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Rizal. Iya, subhanallah, barakallah ya, semoga selalu dalam ridhonya Allah. Nimba Matus, alhamdulillah. Salamnya buat sahabat Salsabila, salam kompak aja di udara. Lagunya Kuten aja buat Mas Rizalnya, terima kasih ya. Dan alhamdulillah Radio Salsabila FM udah mengudara lagi. Lanjut sahabat Salsabila, kita bacakan kembali, masih dipancarluaskan dari Jalan Jasa Guna 123 Pelayan Sampang di program Nada untuk sore hari ini. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam buat semua sahabat Salsabila, kangen lama tak mengudara katanya. Oke, Nitya ya, di selesai lagunya Barakallah. Nitip salamnya buat Mbak Nur di Bunda sana, yang mana apa kabar katanya. Dan aku tunggu gabungannya buat Kak Rizalnya. Selamat sore dan tambah cakep aja. Terima kasih, sama-sama ya buat Tia di Sreseh. Lanjut, assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Rizal. Iya, gimana punya kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Buat Mianya sendiri gimana nih ya? Ini dengan Mia Kenzo di KDD punya, mau minta lagunya Iya Salam. Nasi ajar Mia, salamnya buat keluargaku yang jauh di sana. Selamat sore dan buat
apa nih? Oh iya, untuk kawasan Kedungdung sekarang lagi dung mendung. Spesialnya buat keluarga kecilku ada suami tercinta ya Faisal, Farid Al-Farizi, dan putra-putraku ada Fahmi dan Fahril. Salam sayang selalu. Buat Mas Rizalnya, selamat sore dan sehat selalu, dan terima kasih sama-sama ya buat kamu. Ada Mia Kensu. Tapi salam dung mendungnya itu dicegat dulu ya, jangan turun hujan dulu karena sampahnya lagi banjir gitu ya. Kalau di kawasan utaranya hujan terus gitu sahabat Salsabila ya. Yang pastinya untuk kawasan kota Sampangnya ya tetap banjir. Lanjut sahabat Salsabila, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Rizal. Sore juga, apa kabar? Udah lama Mas Rizal enggak mengudara katanya ya. Suaranya ini dari Rois Amin, Desa Gunung Kesan, Karang Penang. Kita lanjut lagi salamnya. Lagunya Antasalam. Salamnya buat Solihin, Sukron. Oke, mohon maaf ya buat sahabat Salsabila yang nelpon gak bisa kangkat karena sekarang ini Rizal cuman apa ya baca-baca via WhatsApp aja ya. Dan salamnya juga buat Nuriati, buat Mas Rizalnya, terima kasih banyak, sama-sama ya. Oke sahabat Salsabila, karena udah beberapa salam dan juga salam-salamnya, pesannya juga dan juga lagunya sudah Rizal siapkan ya untuk sore hari ini. Dan saatnya kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request dan kita dengarkan juga ada beberapa lagu yang mau lewat dan juga iklan ya. Tetap semangat dan terus pantau frekuensi 90,1 Salsabila FM, masih di 90,1 Salsabila FM, radionya orang Madura. Merzen Antasalam. Salsabila FM, radionya orang Madura. Kali ini ya, yaitu program Nada Nuansa Dendang Salsabila bersama Rizal. Ya, mas Allah suruh untuk semuanya, Rizal hadir lagi ya. Namun kamu sahabat Salsabila, sampai nanti menjelang dikumandankannya ada salam maghrib. Sambung lagi sahabat Salsabila, dan siapa lagi sahabat kita yang sudah masuk di kolom komentar via WhatsApp-nya, ada siapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore mas Rizal, sore juga Riris di OB. Gimana punya kabarnya, semoga tetap sehat ya. Lagunya ya Lilih buat Mas Rizalnya, semoga saya selalu lancar rezekinya dan semoga Salsabila FM gak ada kendala apapun ya. Semoga lancar terus. Makasih, sama-sama ya buat Riris. Satu tunggu lagu sahabat Salsabila ya, Lili sudah Rizal siapkan untuk kamu. Dan kita lanjut lagi, ada siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah Kak Rizal ya, sekarang udah mengudara lagi. Selamat sore Kak, jangan lupa ya bersyukur. Alhamdulillah tentunya, banyak-banyak mengucapin alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sahabat. Kak, hari ini dan seterusnya ya. Jamal si putra bungsu dari Om Penasoka telepon, salam damai aja buat kakaknya, saya selalu ya, syukron kasir. Kak, terima kasih juga buat kamu. Oke, itu aja sahabat Salsabila yang bisa Rizal bacakan. Dan saatnya kita dengarkan lagu yang sudah dikas barusan. Dan buat kalian yang masih belum merapat, Rizal tunggu sampai nanti menjelang dikumandangkannya dan salam maghrib. Satu tema lagu ya Lili di jam 4 lebihnya 43 menit waktu Salsabila. 91 Salsabila FM, radionya orang Madura, masih di program Nada Nuansa Dendang Salsabila untuk sore hari ini. Oke, untuk kawasan kota Sampangnya sahabat Salsabila sekarang lagi banjir ya. Mudah-mudahan cepat surut dan saudara-saudara kita mudah-mudahan masih diberi kesehatan, kekuatan jasmani dan rohaninya sahabat Salsabila ya. Oke, kita lanjut lagi untuk bacakan beberapa salam yang sudah masuk di via WhatsApp kita di 081 333 331 941. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nada Nuansa Dendang Salsabila dengan Muhammad, siapa nih? Oh iya, Zahmas dari Langkat Sareh, Camplong, Sampang. Alhamdulillah bisa dengarkan lagi ya radio Salsabila FM, terutama suaranya masnya. Waduh, kangen sekali mas, terlalu lama ninggalinnya katanya. Semoga lancar ke depannya ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas doa-doanya ya. Salamnya dulu mas ya buat adik saya Fauzul Azim dan juga Wes Al-Kornei, dan juga buat ibu dan nenek saya. Semoga saya selalu ya, dan buat semua sahabat Salsabila tanpa terkecuali, salam kompak aja di udara. Lagunya ikut aja mas ya, buat masnya sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi sahabat Salsabila. Assalamualaikum Mas Rizal, sore juga buat kamu ya. Buat sahabat Salsabila juga
dengan Ainun di Sampang, lagunya Albinadak. Makasih kak. Oke, sama-sama buat kamu. Lanjut sahabat Sal 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di program Nada Nuansa Dendang Arab Sal 9 ya. Mas Lohewa Surur, Mas Rizal, alhamdulillah ya untuk sore hari ini baik-baik aja gitu. Dengan Mas Sawi di Jalan Raya Kemuning, mau rekis lagunya Salimli Al-Leh dari Virus ya. Salamnya buat sahabat Salsabila, salam Uwa Islamiyah aja, dan semoga Radio Salsabila tetap normal ya mengudara, amin. Buat Mas Rizalnya, selamat bertugas dan syukron kasir. Sama-sama buat kamu. Oke, itu aja sahabat Salsabila, dan yang pastinya buat kalian yang ingin bergabung, yang ingin request lagu sukanya, gampang banget ya. Tinggal ketik nada, spasi nama, alamat, tema lagu kesukaannya di via WhatsApp kita ya. Rizal tunggu salam-salamnya juga buat sahabat, teman, keluarga yang jauh di sana. Rizal tunggu sahabat Sal 9 di 081-333-331-941. Langsung aja kita dengarkan lagu yang sudah di request sahabat kita barusan melalui via WhatsAppnya, dengan Amal Hegasi Albinada. Kita luncurkan di jam 5 lebihnya 5 menit waktu Sal 9. Satu Sal 9 FM, radionya orang Madura, masih di program Nada Nuansa Dendang Sal 9 untuk sore hari ini ya. Satu temu lagu dari Nasi Ajrem, Albi Albi, sudah Rizal luncurkan. Yang pastinya buat kalian yang lagi menunggu beduk adzan salat maghribnya ya, lagi dengerin 9.1 Sal 9 FM, Rizal ucapin selamat sore untuk semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan terus masih diberi umur panjang, kesehatan ya. Masih mendengarkan Radio Sal 9 FM, suaranya Rizal di sore hari ini di share Rabu tanggal 2 Maret 2022 sahabat. Ya gak kerasa banget nih sahabat Sal 9, sekarang udah di jam 5 ya, lebihnya 16 menit waktu Sal 9. Dan untuk jam istiwanya sekarang udah memasuki di jam 5 lebihnya 37 menit sahabat ya. Kita lanjut lagi untuk baca beberapa salam yang sudah masuk di via WhatsAppnya di 081-333-331-941. Ada Muhtar ya di kawasan Balai Kesan, mau request lagunya dari Sami Yusuf, Happiness-nya yang bertugas. Terima kasih banyak, dan buat sahabat Sal 9 semuanya di rumah ataupun di jalan ya, yang mendengarkan Radio Sal 9 FM, Mas Lohewa Surur untuk semuanya. Menikmati Radio Sal 9 FM kembali yang mendengarkan suara-suara sang penyiar ya, hidaman para sahabat Sal 9 tentunya. Oke, kita lanjut lagi sahabat Sal 9. Salamnya ada mau request lagunya dari Siren, Zaman, buat kakaknya yang bertugas. Terima kasih. Sama-sama. Dan lanjut lagi sahabat Sal 9, masih dipanjar luaskan dari Jalan Jasa Agung nomor 123 Balai Sambu di kawasan Melegasana, mau request lagunya dari Nurhan yang berjudul Min Zaman, buat kakaknya yang bertugas. Terima kasih. Sama-sama. Terus salam lagi nih sahabat Sal 9, request lagunya dari Nancy Ajrem, judulnya Intai, atau yang berjudul apa nih, Intai aja ya, karena Intai udah ada nih sahabat Sal 9. Terima kasih banyak ya buat sang penyiar. Mungkin untuk sahabat Sal 9 yang masih belum mendengarkan melalui radio biasa masing-masing ya, mungkin yang di sana sinyalnya masih belum bisa didengar ya sahabat Sal 9, karena dari kita itu sahabat Sal 9 jangkauannya nggak terlalu luas ya. Kalau di kawasan Maduranya itu kalau udah terhalang dengan gunung itu biasanya sahabat Sal 9 kendala ya untuk mendengarkan frekuensi 9.1 Sal 9 FM. Apalagi yang di kawasan Bangkalan gitu ya, di Tanah Merah aja itu udah nggak kedengeran gitu sahabat Sal 9, karena di sana kan terhalang dengan gunung-gunung. Oke, dan yang pastinya buat sahabat Sal 9 yang jadwal adanya selalu mendengarkan frekuensi 9.1 Sal 9 FM, bisa Anda dengarkan kembali ya, karena radio kita udah normal kembali sahabat Sal 9. Terima kasih banyak doa-doanya untuk semuanya. Dan kita dengarkan lagi lagu-lagu yang sudah di request barusan, Sami Yusuf, Happiness, dan Siren Zaman, dan ada Nurhan, Min Zaman. Kita mendengarkan lagu-lagu Arabiknya, mendengarkan alunan lagu yang sadu indah gitu sahabat Sal 9 di sore hari ini. Dan terus pantengin frekuensi 9.1 Sal 9 FM bersama Rizal. Jam 5 ya, lebihnya 33 menit waktu Sal 9. Sebentar lagi udah akan mendengarkan suara adzan untuk kawasan kota Sampang dan sekitarnya. Yang pastinya Rizal pamit undur diri ya. Rizal ucapin terima kasih banyak untuk semuanya
yang sudah meramaikan program Nada edisi hari Rabu tanggal 2 Maret ya 2022. Dan bagi sahabat Salsa Bila yang kangen dengan Radio Salsa Bila FM, dengan seruan adannya, bisa mendengarkan melalui 9,1 Salsa Bila FM untuk sore hari ini. Oke, Rizal pamit dari Jalan Jasa nomor 123 Pilihan Sampang. Saya yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.